Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la quwwata illa billah. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada pemimpin kita Nabi Agung Nabi Besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan selalu kita nantikan sahabatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini, wah ini saya jadi mediator. Ya, gantian dong. Karena saya yang buka nih. Waduh, gawat ini. Ada cerita apa ini Mas Malik kok saya jadikan mediator Mas Malik? Ya enggak, tadi itu waktunya ngaji kok tiba-tiba pusing. Siapa yang pusing? Saya. Loh kok saya jadi mediator? Harusnya kan sampean Mas Malik jadi mediator. Oh enggak bisa. Ya berhubung ini apa permintaan dari maskot kita dan lurah. Ya. Saya ya sudahlah. Kalah suara saya. Soalnya ini kalau diteruskan nanti mengganggu perjuangan kita. Enggak baik. Ya. Langsung? Oh iya. Sudah siap Mas Falci? Saya sudah kalah. Iya sudah. Pasrah. Kepan lagi kan gitu busnya kan. Ngeri. Ya. Nggak disapa-sapa dulu Mas Falci. Biar saya persiapan. Nggak usah persiapan loh. Kayak biasanya lah. Yang jenisang yang macam ini. Dibersihkan dulu. Ada yang di... Kok dibersihkan katanya dibangkitkan. Oh iya sudah. Iya. Itu manut aja loh, itu gak usah komen, tenang okay. aja. Semua senangnya dia akan sekarang. Semua senangnya nyata. Tunggu dulu Mas Malik, ganti posisi Mas Malik. Sudah. Ya. Ganti sudah, posisi Mas Malik. Sudah perjalanan. Yang dipanggil ini, sudah perjalanan. Mungkin muter. Baru kali ini di ini ya, iya. Di per dunia per YouTube-an ganti posisi. Ya beginilah hari-harinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat yang ditasbih sumber dengan jenisannya Nur Sandiwan. Bawa ke sini semua serangan gaib, semua gangguan yang diarahkan ke santri kalau mencoba tentang Mas Fauji dan kawan-kawan yang di sini sebenarnya. Apapun itu semuanya sampai ke pengirim-pengirimnya bawa sini semuanya yang paling kuat dimanapun berada serta seluruh pasukannya. Allah tarik sini semuanya. Langsung masuk. Terus dipenuhkan lagi semuanya, tambahkan lagi seluruhnya termasuk yang ngirim. Yang paling kuat bangkit Allah. Jinsang yang paling kuat bangkit, yang paling kuat bangkit. Bisa bicara bahasa manusia yang jelas dan tanpa tipu daya, jadi jujur sejujurnya. Semua rusukma yang dicurinya jadi bara api. Duduk yang tenang sebelum tak lempar ke laut. Sini. Rumah saya itu di laut. Oh, rumahmu di laut? Laut mana? Utara, selatan? Semua. Kamu itu ikan ya? Kerajaan iblis itu ada di laut. Kok kerajaan iblis ada urusannya apa ke sini? Saya hanya bilang seluruh kerajaan iblis itu ada di laut. Bukan urusan saya. Dan urusan kamu. Lah kamu tadi ada di mana? Dengan jinsang yang nerjani ruana jadi jujur. Allah. Semakin jujur di hati. Saya duduk di atas tiang bangunan yang baru. Terus kamu itu bangsa apa? Iblis. Iblis. Ada apa iblis? Sampai ke sini iblis. Pengen kenalan apa gimana? Ya tidak rela. Kenapa? Ada bangunan baru. Hah? Tidak rela. Cuman segitu aja alasannya. Ya. Semakin jujur dengan jenis yang Allah. Banyak. Semakin jujur. Ayo, dibuka hijabnya. Semakin jujur. Semua yang dalam itu juga ikut bicara semuanya. Ayo, ngomong. Jujur. Tidak rela. Ada bangunan baru. Untuk kegiatan agama, siapapun itu, entah
kecil, besar, dewasa, orang tua. Alah, please, please. Ya, terima kasih sudah hadir. Kamu itu disuruh apa karepmu sendiri? Disuruh. Disuruh? Siapa? Orang. Orang. Ya. Orang jauh, dekat. Jujur. Kalau enggak jujur. Sumbernya pasti dekat. Tapi yang meracuni orang jauh. Yang? Yang meracuni orang jauh. Yang meracuni? Meracuni bagaimana? Yang mengirim. Oh iya. Sudah lama tak? Sudah 1 bulan. Sudah 1 bulan? Ya. Ngapain aja kok baru sekarang tampil? Bersembunyi. Di sap-sap. Banyak? Tentunya. Tapi setiap ada kegiatan, para bantuan saya dan pasukan saya mulai berkurang setiap harinya. Tiap hari. Jika ada kegiatan ngaji di sini, pasukan berkurang. Jika ada orang seperti kamu ke sini berkurang. Setiap hari, terkadang pagi, terkadang siang, terkadang sore. Lapas kamu juga ada dalam tubuh saya juga kan? Memang. Pasukan saya tidak hanya di sini. Menyebar luas ke seluruh orang-orang yang ingin berusaha membantu. Kamu apakan aja? Jika punya usaha, usahanya saya buat berantakan. Jika orang itu bekerja, pekerjaannya saya buat buntu. Jika orangnya berdagang, dagangannya saya buat kacau, tidak lancar. Urusan rezeki ya berarti ya? Kesehatan? Khusus rezeki. Khusus rezeki kesehatan Anda sendiri? Kesehatan biar siluman-siluman. Jodoh enggak? Jodoh, urusan jodoh enggak? Tidak ada. Jodoh. Itu kan kamu. Kok sok tahu kamu? Saya lo sudah punya jodoh. Kamu aja yang enggak tahu. Mungkin informasinya saya dapat belum sampai ke situ. Ya, berarti informasinya kurang update. Berapa yang ngirim? Berapa orang? Kamu bertanya siapa yang mengirim? Bukan, berapa orang? Dukunnya berapa orang? Langsung aja. Nah. 1 orang? Tidak. Berapa? 7. 7? Ya. Temannya semua, apa beda-beda? Beda. Beda-beda. Ada yang temannya. Ada yang beda. Ya. Jadi, mau dilanjutkan? Atau mau tak kasih hadiah? Tetap saya dengan pendirian saya tidak mau ada bangunan baru. Tapi yang paling kuat kamu apa bukan? Yang paling kuat di tempat itu untuk mengganggu ya tetap saya. Ya sudah, mau tak kasih hadiah enggak? Tidak usah, terima kasih. Kalau enggak mau nanti kamu tak doakan masuk neraka yang bagian atas, yang ecek-ecek. Itu pun sudah bagus. Itu sudah bagus? Daripada masuk surga. Ya sudah masuk surga aja mas ya? Tidak. Masih mendingan neraka. Kalau saya tidak dibelenggu, akan saya hajar kamu. Jika mendoakan saya masuk surga. Ini karena ada belenggu. Ikatan. Makanya sudah disudahi saja. Nanti tak doakan masuk surga kalau kamu masih tidak terus di sini. Tidak akan terjadi selagi saya masih ada di dunia ini. Atau mau tak kasih langsung jalan pintas ke neraka yang paling bawah? Kerak. Kerak, boleh. Boleh, kerak neraka, kompornya di sana kan.
Alatnya kompor. Jika kamu bisa, silakan. Bukan saya yang bisa, ini tapi lihat dulu. Dengan jin saya yang Nur Syahrir Wana, saya minta tiket antara kejalan VIP plus-plus. Tiketnya tidak bisa habis-habis. Tangannya mana? Tidak bisa menggunakan tangan dan kaki. Ya, lepas karena dulu. Karena dibelenggu. Sang Yang Nur Syahrir, belenggunya lepas dulu. Tiket lepaskan. Kenapa ini? Kamu membelenggu saya? Nah, ini mau diambil enggak tiketnya? Sebentar. Nah, dilihat, dibaca, diterawang, diraba. Katanya minta ke neraka. Panas. Kan berarti benar. Bukan. Tiketnya benar. Terus? Saya melihat dari unsur pusatnya tiket. Ya jangan. Nanti terbakar di sini, gak sampai sana kamu nanti. Sudah dilihat, terbakar kepala saya. Ya sudah sembuh. Ini dari mana? Jangan dicari sumbernya, terbakar kamu nanti. Saya itu kasihan sama kamu, jangan itu. Jarang-jarang manusia, anak cucu Adam, punya rasa belas kasihan terhadap iya, iblis. Iya, kalau nggak ada iblis nanti nggak ada ujian buat kita, nggak ada nafsu dan sebagainya. Gak bisa dakwah ke orang lain. Ternyata kamu tahu tentang semua itu. Ya, dikit-dikit lah. Bagaimana? Diterima enggak itu? Ya, jelas kita terima dengan senang hati. Terima kasih, silakan diambil, disimpan, dibagikan ke teman-teman kamu yang lain. Tidak akan semudah itu. Kamu mengiming-imingi dengan harta dan tahta. Tapi... Benar nih, enggak mau nih. Kamu... Lupa, saya sedang bertugas. Benar nih, enggak mau nih. Ya tetap mau, biarkan saya saja yang berangkat. Mau tak kasih hadiah lagi dengan jenis sang yang ngerjain rumana. Tanduknya berubah jadi tanduk emas. Itu juga sudah bagus. Nah kan, punya tapi istana sana. Biarkan anak buah saya mencari derajat dulu. Yo jangan. Sudah selesai waktunya, daripada nanti tak doakan masuk surga semua anak buahmu loh. Kita dibagikan sekarang lah. Ini. Kok ruwet? Ayo. Ini ada anak cucu Adam menyuruh-nyuruh memerintah saya. Lah. Kamu itu bukan dukun. Iya, enggak tahu ya. Mumpung loh ini loh. Ya, tapi ini hanya terbatas. Tidak bisa banyak. Jadi banyak dengan jenisan yang merjamiruan tiketnya jadi banyak kebagian semuanya. Diarahkan ke yang ngirim semua, dikasih semua. Pertahanannya juga, blis-blisnya semua. Dikasih, jangan ditarik. Tidak, saya hanya membagikan. Nah, suruh anak buahmu lah beres. Ini di setiap titiknya. Berhubung. Di setiap senjata-senjata. Panglima saya ada 1 juta. Saya bagikan dulu. Ya. Bagian langsung cepat kilat, nggak pakai lama. Yang gerak juga cepat semua, cepat kilat, sat-sat buat ilmunya dipakai. Sudah ke seluruh penjuru. Ah, sudah mendingan ini. Tidak terlalu pusing saya semua. Termasuk yang di orang-orang itu yang kamu tutup rezekinya. Diambil lagi semua. Sudah. Ya. Pas jenderal-jenderalnya itu juga suruh gerak semua. Ya. Ya sudah, saya kembali bertugas. Ini buat nanti di masa depan. Kalau masih di dunia ya gagal nanti. Enggak jadi tiketnya, nanti batal. Malah nanti ke surga nanti tiketnya berubah tulisannya. Tidak. Jika iblis menggoda manusia akan masuk neraka. Sekarang berangkat ya. Silahkan. Nggak jadi kerak neraka lo nanti lo. Nanti bidadarinya diambil sama yang lain, nanti sudah tak siapkan bidadari di neraka sana. Mau enggak? Cuantik saya mau ketemu sama yang ngerceng di mana. Istananya lengkap, semuanya semakin kuat, semakin besar di neraka sana. Istana malu ini. Ada bidadarinya lengkap semuanya. Cantik-cantik, bahenol, semok, seksi.
itu hanya godaan. Punya saya lebih banyak. Wah, ini kuat ini iblisnya, ini pinter nih. Lah kamu? Dengan jin sang yang nercang dari mana? Seluruh iblis yang makhluk ini. Tugasnya selesai, perjanjiannya hancur. Yang ada punya dengan makhluk ini semua. Tugasnya selesai putus semua. Selesai tugasnya Allah. Nah, sudah enggak punya tugas lagi, sudah. Aduh. Termasuk seluruh anak buahnya. Kalau saya tidak bertugas menggoda manusia, menyesatkan anak cucu Adam, terus gunanya apa saya di dunia ini? Lah iya, enggak ada gunanya kamu. Kalau enggak ada gunanya, mending berangkat aja daripada tak suruh bersihkan WC, pasar. Ya, daripada saya menganggur, tidak ada tugas apa-apa. Iya. Beli kok nganggur, punya tanduk emas kok nganggur, malu-maluin. Ya sudah, saya berangkat semuanya. Ya. Seluruh pasukan ya. Datang ke sini, berangkat bersama-sama. Ya, seluruhnya termasuk kesaktian-kesaktian mereka itu, dukun-dukunnya itu, diajak juga semua ilmu-ilmunya. Yang di rumah-rumah itu semua. Ya, kebagian semua. Terus satu lagi. Ayo bagikan seluruhnya, diambil, suruh sini semuanya. Menghadap saya, sini cepat. Cepat kilat, jenisnya yang berjalan, cepat kilat. Sambil semuanya, sambil memberikan racun kepada dukunnya masing-masing. Ya kembali lagi ke sana, gak ke sini. Bentar, racun ikan pari. Di hatinya. Sudah. Cepat selesaikan itu dan kesini. Kita berangkat bersama-sama. Biar tidak tersesat di dalam perjalanan. Biar gak kesasar. Nanti malah masuk kamar yang lain. Sudah semuanya datang sini. Sudah, berangkat ya. Sudah. Ya, berangkat. Sebentar. Dengan jenisan. Oh, enggak usah. Ya sudah, langsung berangkat aja deh. Silakan keluar dari tempat mediator. Langsung diantarkan malaikat neraka jahanam halus. Oh, serangannya semua yang nanti tiba-tiba neraka jahanam. Sudah berangkat mereka. Semua yang ada sini menuju negatifnya langsung ke neraka jahanam. Kenapa saya kamu tinggalkan? Kenapa kamu tidak memberangkatkan saya? Ya biar pasukanmu dulu sampai sana bersih-bersih dulu. Masa raja kok suruh bersih-bersih juga kan udah. Ya kan? Biar bersih-bersih dulu mereka, bersihkan WC, bersihkan kamar. Ya, itu ide yang bagus. Betul, itu. Masa raja bersih-bersih? Gimana sih? Ya. Dukunnya, tak panggil sini boleh apa enggak? Urusannya bukan urusan saya. Sudah, kamu berarti sudah lepas tangan ya, berarti ya? Ya. Ya, sudah. Ini tak panggil sekali lah. Dengan jenis yang menurcain pun. 9 roh, 7 semacam dan nyawa dukungnya perusahaan. Semuanya yang mengganggu sini. Semuanya. Termasuk yang ngirim. Yang tolong dukungnya bawa kesini 9 roh, 7 semuanya. Jangan dihalangi ya. Pertanahannya hancur. Ayo dibantu. Tanahnya hancur, ketamnya hancur. Prinsip-prinsipnya yang masih dipersarang itu mereka hancur semua. 9 roh, 7 semacam dan nyawa mereka tarik Allah. Cabut. Termasuk ilmunya mereka cabut semua. Jadi wujud aslinya iblisnya, kodamnya hancur semuanya. Silakan kamu keluar, ini dukunnya masuk. Iblis yang tadi keluar masuk mereka. Aduh. Anda kenapa? Dengan sensasinya mercanya menjadi wujud aslinya. Marah-marahmu mendasku. Jadi wujud aslinya, ya enggak tahu kenapa. Sekarro. Sama ini bangsa apa? Aku yang menungso, rumah sama aku setan. Roh, sukmo. Apa ya apa? Maroh. Roh. Hah? Rungso. Mendasku, ngeluhnya aku tak santet ini kok. Santet apa? Coba dicek santet apa.
Menurut apa ini? Jadi bahasa Indonesia, nanti kasihan penonton gak bisa ngerti. Kurang ngerti bahasa Indonesia, Indonesia. Dengan jenisang yang murceng ini, karena bisa bahasa Indonesia langsung otomatis. Siramu kenapa? Palamu kenapa? Pusing. Siapa yang menyakiti kamu? Gak tahu. Kodam saya tiba-tiba hilang satu persatu. Keluar dari tubuh saya. Membuat pusing. Buat pusing. Coba dicek ini di mana? Lihat dulu. Oh. Kalian berulah lagi, membantu lagi. Padahal sudah saya tutupi dengan energi yang sangat luar biasa. Ilmu yang baru saya gunakan. Pakai ilmu apa? Sebagai ajian pemungkas. Apa? Ilmu apa? Sini lo duduk santai. Itu rahasia perusahaan saya. Kalau saya beritahu, nanti banyak orang yang menggunakan itu. Itu sebagai ajian. Nanti ajian pasaran. Paling ajian tai kucing. Saya gak punya urusan dengan kamu. Kenapa kamu membantu? Membantu siapa? Kami itu loh menyerang ke sini itu apa? Urusannya apa? Ya, nutupi semua teman-teman kita itu rezekinya itu kenapa? Bukan hanya rezekimu dan teman-teman, seluruh yang membantu. Ya jelas kita kerahkan seluruhnya. Biar tidak berdiri itu bangunannya. Oh ya. Kita sudah bekerja mati-matian dari awal pembongkaran sampai sekarang. Dan hasilnya adalah pekerjaannya dihentikan. Pantesan kok macet. Ya. Dibayar berapa? Tidak usah bertanya tentang masalah bayaran saya. Itu hak dan privasi saya. Jika saya katakan, belum tentu itu benar. Terus, mau dilanjutkan enggak? Apa mau damai tunggu aja? Tunggu dulu, damai. Saya harus menyiapkan bala pasukan. Bagaimana minimalnya caranya? Minimalnya 7 hari, 7 malam. Oh, puasa tak? Apa? Ritual apa? Ritual pengabdian. Pengabdian? Bagaimana pengabdian apa? Jadi jujur? Rahasia. Rahasia terus? Ya, harus minta bantuan kepada iblis. Bersekutu dengan iblis? Ya. Semua juga gitu. Di situ ada berapa orang di situ? 7. Yang ngirim belum? Apa yang tak tolong kamu belum? Sudah. Sudah 2 orang. Kenapa kamu bisa tahu kalau saya mengirim serangan ke sini? Nah, saya enggak tahu. Orang yang saya tempati saja tidak tahu. Sudah saya bungkus. Bungkusnya pakai apa? Pakai itu. Apa? Bungkus itu. Bungkus energi. Oh. Orangnya seperti orang yang mati. Kirain bungkus pangsit. Seperti pocong. Tapi saya tahu, memang dibiarkan biar orang tidak melihat, biar tidak menerawang. Pintar siasat yang digunakan. Sini mendekat. Tidak akan mau. Saya mendekati kamu. Semakin saya dekat dengan kamu, semakin saya melemah. Sudah. Baik, jadi ajianmu. Ayo kita adu ajian. Waduh, saya tidak punya ajian apa-apa ya bang. Bagaimana dong? Saya lapisi dulu dengan ajian-ajian khusus. Ya sudah, coba. Suwe ini. Kita tinggal ngopi dulu. Jenis yang menurut serangannya kembali mengarah ke dirinya sendiri dan
yang dukun-dukun di dalam itu. Otomatis. Di mana ilmu saya? Kenapa tidak bisa digunakan dari tadi? Ya, enggak tahu. Ternyata efek kodam saya diambil. Pergi tadi, ilmu saya juga diambil. Nah, kalau sudah tidak punya kodam itu masih nyari lagi. Damai dulu. Damai dulu. Ya, nyari 7 hari. 7 hari. Ya. Terus dilanjut lagi. Ya. Boleh. Kita bertarung secara adil. Boleh. Tapi saya kan belum ngapa-ngapain, belum nyerang kamu juga. Berarti belum adil dong. Siap. Siap. Ya sudah. Silakan. Saya coba dengan. Kamu kan sakti, gagah, berani gitu kan? Ya kan? Ayo. Oh, sudah siap. Sudah siap. Okay. Sampai mana anak muda ini? Ya, coba ya. Ya sudah. Kok lama? Ya enggak, saya rokokan dulu sebentar. So ini lah. Boleh, boleh. Sampai itu aja. Bagaimana Pak Lurah? Boleh. Itu Pak Lurah loh tadi, bukan saya loh itu. Bagaimana Pak Lurah? Masih lagi? Oke. Okay. Kamu belum tahu ilmu pertahanan saya. Ya, itu lembu sekilan kan? Saya tidak mengambil energi alam. Saya tidak mengambil energi bumi. Hanya tenaga saya yang ada. Coba dulu. Ini cabut semuanya Allah. Pertahanan cabut. Ini cabut semuanya Allah. Ayo. Ayo Pak Lurah. Apa ini? Jumpa. Penonton tidak sabar menunggu ini. Dengan yang merasa yang nirwana kembali ke dirinya langsung kena dadanya Allah. Kena dadanya otomatis. Tidak bisa dihindari. Iya. Tidak bisa dihindari, tembus ke dadanya. Dar. Allah. Lah. Ini mah kelas TK buat saya. Sini mendekat sini. Ya, gimana ya? Ayo Pak Lurah, semangat Pak Lurah. Bumi, gunung bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat yang tasbih super dengan jin sang yang murcin di mana kemplang dipenuhi sampai jasad-jasadnya Allah masuk pergangannya, seluruh pertahanannya hancur, tembus ke dadanya Allah, tembus pertahanannya hancur semua dengan jin sang yang murcin, tembus kemplang jaket 900 meter Allah masuk depan belakang dari seluruh penjuru arah mata angin atas bawah semuanya Allah, cermin-cerminnya pecah semuanya. Pertahanannya hancur total semuanya Allah. Seluruh tahta yang dibawa hancur semuanya Allah. Dengan sesuanya masing-masing saya pinjam petang sultikar yang masing. Tusuk. Tembus jasadnya. Jasad terusnya semuanya bagian Allah. Potong jadi dua. Lehernya potong semua. Kemaluannya potong. Tidak. Semakin menghindari semakin kena. Dengan sesuanya.